Brosis, ini dia Raja Salad Padang, salad buah viral dari Padang yang udah dari 7 tahun lalu dengan 41 cabang di Kota Padang, Pekanbaru, Jakarta, dan Surabaya. Lihat deh, saking viralnya, antrian ojol aja sampai sepanjang ini loh buat ambil orderan. Di Raja Salad Padang ini, harga saladnya mulai dari Rp10.000. Mereka punya 4 varian makanan yang rasanya tuh nggak pernah gagal. Mulai dari salad buah, sandwich buah, puding salad, dan manisan buah. Untuk kemasannya juga ada yang 200 ml dan yang 500 ml. Nah, ini pertama aku mau cobain dulu yang salad buah varian blueberry. Isiannya tuh full banget. Setelah blueberry-nya juga seperti yang kalian lihat, teksturnya itu kental dan rasanya tuh enak. Lanjut, buat yang suka keju, cobain deh salad keju larva yang kejunya berlimpah. Ini tuh juga salah satu yang best seller di Raja Salad Padang. Terus buat yang gak suka keju, bisa kok di order varian saus terpisah. Pilihan sausnya tuh ada blueberry, strawberry, original, dan juga mangga. Terus ini aku juga cobain sandwich buahnya yang varian blueberry. Ini juga gak kalah enaknya. Rasanya manis, segar, dan ngenyangin juga karena pakai roti. Pokoknya rekomen banget Raja Salad Padang ini karena pakai buah-buahan terbaik pilihan yang pastinya fresh, dan fla yang mereka punya ini homemade. Brosis yang mau beli, cabangnya tuh ada di Jalan Patimura, di depan Undri Gobah, terus juga ada di belakang kantor gubernur, tepatnya di Jalan Cut Nyakdin. Ada juga di Simpang 4 Jalan Dharma Bakti Sigunggung, terus di Jalan Fajar, Jalan Paus, Jalan 5 Panam, Jalan Bangau, dan masih banyak lagi cabang-cabang baru yang bakalan buka bulan depan. Brosis juga bisa pesan via GoFood, atau kalau yang mau order dalam jumlah banyak, mulai dari puluhan, ratusan cup hingga ribuan cup, bisa banget hubungi admin WhatsApp-nya ya. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Brosis PKU.